memang Natal tahun ini pasti berbeda cara kita merayakannya. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita bisa lebih mengapresiasi apa yang sebelumnya kita miliki. Kalau tahun ini kami merayakan Natal dengan cara berbeda, kami tahu bahwa Tuhan punya rencana supaya kami kembali memikirkan makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan adalah setia. Dia selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Dimanapun Anda berada, apapun kondisi dan posisi saudara saat ini, percayalah dan berbalik, carilah Dia. Kita banyak syukur kepada Tuhan, kita bisa melewati masa-masa sukar ini, dan Tuhan tetap setia. Bisa merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Lebih banyak orang, lebih penuh persaudaraan, walaupun sore hari ini kita merasakan persaudaraan kita tidak berkurang sedikit pun, kehikmatan tidak berkurang sedikit pun, karena kita selalu percaya kepada Dia.